Kasus yang melibatkan Nikita dan dugaan tindak pidana terhadap anaknya, Loli, kini menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Berita mengenai hubungan yang terjalin antara Loli dan Fadel memunculkan berbagai opini, tidak hanya di media sosial, tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Banyak yang berspekulasi, mencoba mencari tahu lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik hubungan mereka. Rumor yang beredar semakin menarik perhatian. Salah satunya adalah tuduhan bahwa Fadel menggunakan ilmu hitam untuk mempengaruhi perasaan Loli. Beberapa orang beranggapan bahwa kebucinan yang ditunjukkan Loli selama ini bukanlah cinta yang tulus, melainkan hasil dari sihir yang membuatnya terikat secara emosional kepada Fadel. Tuduhan ini membuat suasana semakin memanas dan banyak pihak mulai mencampuri urusan yang seharusnya bersifat pribadi ini. Menanggapi tudingan yang mencuat tersebut, tim cumi-cumi.com melakukan wawancara eksklusif dengan Ki Aji Al-Batani, seorang ahli supranatural. Dalam wawancara kali ini, Ki Aji turut memberikan pandangannya mengenai fenomena yang terjadi. Lantas benarkah sikap nyaman Loli karena Fadel menggunakan pelet? Dan benarkah ini karma dari sikap Nikmir selama ini? Kalau buat pandangan Ki Aji, yaitu ada tekanan kepada Loli ataupun Laura ya. Ada tekanan dari pihak ketiga. Dan dari sisi mistiknya pun memang ada, artinya dibumbuilah sesuatu oleh yang namanya yang disebut pacarnya ya, si Fadel tersebut, diarahkan ke sana sampai terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan oleh Loli. Jadi seolah dia ancaman tersebut yang akhirnya melawan kepada orang tuanya, khususnya kepada Nikita Mirjani. Jadi seolah-olah diadu sampai ada perlawanan. Karena perlawanan tersebut di alam bawah sadar Loli ataupun Laura tersebut. Gitu. Yang akhirnya mengakibat ada tekanan ataupun terganggu psikologisnya ya dari seorang Loli tersebut. Memang tragedi ini dibuat ya, dibuat oleh Fadel ataupun Loli karena terjadinya hubungan kedua belah pihak saling mencintai, yang pada akhirnya menuntut hak, seolah-olah menuntut hak gitu. Jadi Loli itu ada hak ingin ada kebebasan dari orang tua, begitupun mendapat tekanan dari Fadel tersebut, yang mana Fadel pun memberikan support yang tidak baik kepada Loli. Pihak ketiga itu yaitu dari keluarganya ataupun dari kawan-kawannya, karena keseriusan hubungan antara Loli ataupun Laura dengan Fadel tersebut, gimana caranya menguasai fisik ataupun pola pikir si Loli tersebut agar bisa berontak dan melawan kepada ibunya. Kalau pandangan saya, ke arah sana ada yang ingin menjatuhkan, karena ada yang tidak suka artinya dengan akhlaknya atau perilakunya ya, ngelihat secara fisik. Tapi kalau dilihat dengan secara artinya ikatan antara seorang anak dan ibu ya kan, itu Nikita Mirjani sudah baik merawat ataupun menjaga Loli ataupun Laura tersebut. Kalau bicara ke arah sana ya, ini bisa dikatakan hukum karma buat Nikita Mirjani. Kenapa saya katakan hukum karma buat Nikita Mirjani? Karena apa yang ditanam oleh ibunya itu terjadi kepada anaknya saat sekarang ini. Jadi kesialan bahkan keapesan itu terjadi pada anak yang sekarang terjadi ini. Jadi kembali kepada Nikita Mirjani sendiri. Hubungan terlarang antara Fadel dan Loli semakin mendominasi perhatian publik, terutama setelah dilaporkan adanya dugaan tindak pidana kejahatan di bawah umur. Kasus ini telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk pihak kepolisian yang kini tengah menyelidiki lebih dalam tentang peristiwa yang melibatkan kedua remaja tersebut. Nikita Mirzani sebagai ibu dari Loli baru-baru ini mengungkapkan beberapa fakta mengejutkan yang semakin memperkeruh suasana.
Dalam sebuah pernyataan yang penuh emosi, ia mengungkapkan bahwa Loli pernah mengalami kehamilan 2 kali dan terpaksa melakukan aborsi. Pengakuan ini tidak hanya mengundang rasa prihatin, tetapi juga menimbulkan spekulasi mengenai kondisi psikologis Loli dan pengaruh yang mungkin dimiliki Fadel terhadapnya. Lantas, seperti apa terawangan Ki Aji atas isi laporan Nikita Mirzani? Kalau pandangan dari seorang Ki Aji, yaitu bahkan lebih dari satu kali ya, kalau artinya berbuat sesuatu ya, itu lebih dari satu kali. Dan yang ketahuan itu 2 kali kalau tidak salah. Ya, terjadi hamil tapi akhirnya diaborsi. Itu 2 kali. 2 kali aborsi. Yang mana Loli tidak mengakui karena saking cintanya akhirnya menutupi segala kesalahan dari yang diperbuat oleh pacarnya tersebut. Hasil musyawarah dari antara Loli dan pacarnya. Karena mendapatnya tekanan yang akhirnya mau tidak mau Loli melakukan hal tersebut. Yang tidak mau diketahui oleh orang tuanya. Karena kan kalau ketahuan ini imbasnya akan dampak terlalu besar untuk seorang ibunya, itu Nikita Mirzani. Dari orang tuanya mengetahui, tapi tidak, artinya tidak komen apa-apa. Membiarkan, karena ya merasa, apa ya disebutnya, ya udahlah itu urusan mereka gitu kan, karena sudah pada dewasa semua gitu. Yang Ki Aji lihat di sini yaitu, oh ini ATM loh. Jadi dibuat ATM berjalan, yang mana kalau bahasa anak sekarang itu diporotin. Secara enggak langsung kayak gitu. Ya, dia selalu memberi ataupun berbagi ya. Gitu, semampunya Loli.